Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Miko 18802, channel berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitar sahabat-sahabat semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Miko Service akan berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik memperbaiki sebuah speaker aktif ini. Ini speaker aktifnya. Speaker aktif ini kata yang punya itu rusaknya itu tiba-tiba bisa mati sendiri. Tapi sama Miko Service belum dicoba. Sebelum kita perbaiki speaker aktifnya, apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon bantu semuanya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari Miko Service 802. Kita langsung coba aja dulu. Kita langsung coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, volumenya kita aktifkan aja. Coba apakah benar rusaknya itu modul baterai, modulnya ini bisa mati sendiri apa tidak. Karena menunggu speaker aktif ini tiba-tiba mati sendiri itu lumayan lama, nanti videonya kita skip dulu ya sahabat-sahabat semuanya. Ya, ini betul aja kalau input modul FNC modulnya ini mati total, terus indikator powernya malah nyala biru. Ini bisa dapat ya semuanya. Nanti kita langsung coba bongkar, kita cek apakah yang rusak FNC modulnya atau power supply yang untuk menghidupkan FNC modulnya. Kita bongkar dulu speaker aktifnya. Ini rangkaian semua modul speaker aktifnya. Kita copot aja soket yang masuk ke bautnya supaya nanti kita lebih leluasa dalam pengecekan tegangan maupun pengecekan yang lainnya. Ternyata speaker aktif ini memakai SMPS. Ini memakai sebuah regulator SMPS untuk menyaplai modul power soundnya dan juga untuk menyaplai modul power input yang ini kita harus oprek-oprek, harus kita cek dengan teliti dan seksama apa yang menyebabkan modul MP3 nya itu tiba-tiba mati sendiri. Kita oprek-oprek dulu speaker aktifnya, nanti kalau sudah berhasil kita temukan yang rusak yang apa, Miko Service bagikan ke sahabat-sahabat semuanya. Kita oprek-oprek dulu speaker aktifnya. Ya, setelah Miko Service oprek-oprek,
Eco service cek-cek, ternyata IC step down 5 volt yang ini. Itu yang ini. Yang 7805 yang SMD ini. Itu udah setengah short. IC yang ini. Ini yang ini. Itu udah setengah short, udah kalau panas sedikit langsung mati tegangannya, jadi output 5 voltnya itu tidak menyuplai ke MP3 modul ini, yang mengakibatkan MP3 modul ini itu bisa mati sendiri. Terus sama micro service udah kita modif memakai step down. Ini step down, step down 2 ampere yang warnanya biru. Terus sama micro service langsung di tegangan output 5 voltnya langsung dimasukkan ke elko yang kecil ini. Ini kan elko output dari IC step down 7805 yang SMD itu. Terus sama micro service di langsung dikasih tegangan dari step down, modul step down yang 2 ampere yang biru ini. Tuh kayak gini. Ini juga tadi udah kita panjer 1 jam lebih, hampir 2 jam. Alhamdulillah MP3 modulnya ini tidak mati-mati lagi. Jadi kesimpulannya itu MP3 modulnya dari speaker aktif ini itu mati-mati sendiri dikarenakan disebabkan IC step down 5 volt yang ini itu udah setengah short. Jadi kalau sedikit panas itu langsung mati atau tidak mengeluarkan tegangan 5 voltnya. Terus sama micro service di modif memakai modul step down yang 2 ampere yang biru ini. Terus alhamdulillah udah kita panjer selama kurang lebih 2 jam speaker aktif ini atau modul MP3 ini itu tidak mati-mati lagi. Itu sedikit penjelasan tentang memperbaiki speaker aktif yang MP3 modulnya itu bisa mati sendiri atau mati lagi dinyalain kok tiba-tiba MP3 modulnya itu mati sendiri. Terima kasih kepada sahabat-sahabat micro service yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar bareng kali ini, belajar memperbaiki sebuah speaker aktif yang rusaknya itu MP3 modulnya bisa mati sendiri. Apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, micro service mohon bantuannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari micro service 1802. Apabila dalam video belajar kali ini ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang kurang sopan, micro service mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian video belajar kali ini, sampai ketemu di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita coba kerasin lagi volumenya.